Viral polisi diduga tilang pemotor yang sedang antri mengisi BBM di sebuah SPBU. Kabar ini dibagikan akun Instagram undercover.id, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Dalam video, terlihat beberapa pemotor sedang mengantri bensin di sebuah SPBU. Dari beberapa motor yang mengantri terdapat satu orang pemotor yang tidak mengenakan helm. Tiba-tiba, seorang polisi mendatangi pemotor tersebut dan berhenti di sebelahnya. Tidak disangka, polisi itu langsung mengambil kunci pemotor tersebut. Diduga polisi itu akan menilang pemotor lantaran tidak memakai helm. Polisi diduga menilang pengendara yang tidak pakai helm saat sedang mengantri isi BBM di SPBU di Kendal, Jawa Tengah, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023, seperti diunggah akun MHMMDHRN021, tulisnya. Belum diketahui bagaimana akhir dari video tersebut. Warganet yang melihat video mempertanyakan kewenangan polisi yang melakukan penilangan di SPBU.